salam Malaysia baru ceran Kaunggu Manggis. Saya Mia Jalipa. Mengejutkan, negara menyaksikan kes positif COVID-19 melebihi 10,000 untuk 5 hari berturut-turut. Tertinggi dicatatkan kemarin dengan 13,215 kes. Mak Datuk, sebab korang mudah lupa, mari kita dengar apa kata Perdana Menteri sebulan yang lepas. Kementerian Kesihatan Malaysia telah membuat unjuran sekiranya PKP tidak dilaksanakan, kes harian COVID-19 di negara kita mencecah lebih 13,000 kes pada hari ini dan seluruh sistem kesihatan kita akan runtuh. Jadi bagaimana ni Abah? Kes kemarin memang sudah melepasi angka 13,000. Adakah kini seluruh sistem kesihatan kita sudah runtuh? Dari pertengahan Jun sehingga sekarang, average kami adalah 15 ke 20 kematian COVID sahaja sehari. Jadi, dianya melebihi kapasiti yang dapat kami tanggung. Sebab itulah kami memerlukan tempat penyimpanan yang mayat-mayat tersebut. Kita beli kontena kan? Ini 8 ke 4 orang. 2 sini lah. 2 di sini. Kita perlukan berapa? Berapa banyak kontena? Kalau ni tetap kita sudah. Sekarang ni kita punya kapasiti tasri lebih daripada 200%. Jadi kalau tempat pengkebunan itu dah sedia, rumah itu dah dijadi, kita semua tutup. Saya tengok ada tempat lain, dia pakai bulldozer, tolak cover cepat. Nak pakai kantor, slow. These are the detail matter you have to work out. So speed the whole process. Untuk rekod, sehari sebelum darurat diumumkan, kes COVID ketika itu adalah sebanyak 2,232. Kita kini sudah 6 bulan darurat, tetapi kes meningkat hampir 6 kali ganda pula. Bersama dengan Mia adalah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Undang-Undang, Datuk Seri Taki Taki Rumba. Maaf, Datuk Seri Taki Udin. Apakah darurat 6 bulan ini untuk mengawal pandemik COVID-19 satu kegagalan atau kejayaan? Darurat kesihatan yang diisytiharkan ini telah memberikan kejayaan yang besar kepada negara kita dalam mengatasi COVID-19 ini. Kita terbang ke Sepanyol untuk ulasan bersama Uncle Risitas. Ya Uncle, siapakah yang patut dipersalahkan dalam hal ini? Boyalah pelajar biasa biola mare. Estaba la paellera agarrada entre metida entre las piedras de chipiona del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve el cocinero con una paellera y adentro la vende paellera. ¡Asómate! ¡Asómate! ¡Mira dónde llega el agua! ¡Llegaba el agua hasta el restaurante! ¡Había subido la marea! ¡Muhahahahiu! Saudara, pukul 5 sorong bantal. Sakit kepala sakit badan. Kalau nyata sudah gagal, tunggu apa? Letaklah jawatan. Sekian buletin TTKM. Berita parodi. Troll sensasi. Salam Malaysia baru cirankal kuning durian musangking tanam secara haram.